Hal tabtulu salatul mar'ah bi dhuhuri qadamaiha athna as-salah. Ya, jadi penanya di sini bertanya apakah batal salat seorang perempuan yang tampak kedua tapak kakinya, tumitnya di tengah-tengah atau di saat dia menjalankan salat. Ya, jadi dia sedang salat, ya mungkin karena pakaiannya atau mukenahnya terlalu pendek sehingga terlihat tapak kakinya atau tumitnya. Apakah hal ini membatalkan sholat? Nah, kita bacakan fatwa beliau. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, na'am tabtulus sholatu bidhalika 'alal mu'tamadil muqarrar fi madhhabil malikiyah wa syafi'iyah wal hanabilah. Betul, kata beliau, batal sholatnya, dan ini sesuai dengan pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat, yang ditetapkan di dalam madhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Jadi ketika seorang wanita sholat, terlihat tapak kakinya atau tumitnya, ya, kelihatan permukaan kulitnya, maka dalam hal ini sholat wanita tersebut hukumnya batal, ya. Kenapa? Idh anna qadamal mar'ati auratun fis sholah. Karena kata beliau, tapak kaki atau tumit seorang wanita itu merupakan aurat, ya, saat ia menjalankan sholat, aurat yang harus ditutup, ya, sementara termasuk salah satu syarat sahnya sholat adalah menutup auratnya, ya. Maka ketika tapak kakinya terlihat berarti auratnya terbuka. Fa auratul mar'atil hurrah fi sholah jami'u badaniha ma'adal wajah wal kaffain. Maka aurat seorang wanita yang merdeka, yang bukan sahaya, saat ia menjalankan sholat adalah seluruh anggota tubuhnya, ya, seluruh badannya, kecuali hanya wajah dan tapak tangannya saja. Fa in dhahara syai' min sya'riha aw min qadamiha walam tasturhu halan faqad batalat sholatuha. Kalau terlihat sesuatu saja, sebahagian saja dari helaian rambutnya, jadi ada helaian rambutnya yang terlihat atau tapak kakinya yang terlihat, dan ia tidak segera menutupnya, maka sholatnya batal, kata beliau. Wa man inkashafa syai' min dhalik fi athna'i sholatiha fa in satarathu fil hal shahhat sholatuha. Jika tersingkap bagian dari rambutnya atau tapak kakinya tadi di tengah-tengah dia sedang menjalankan sholat, ya, kalau segera, ya, segera waktu itu langsung dia tutup, maka sholatnya sah. Tapi kalau tidak, ya, in abta'at alaih, kalau dia agak lambat, ya, dia ketahuannya belakangan, ya, maka sholatnya hukumnya batal. Beliau kemudian menjelaskan lebih lanjut, fal qadam min jumlati ma yajibu 'alal mar'ati an tasturahu. Maka tapak kaki, ya, atau tumit di sini, jadi qadam itu bagian bawah dari kaki, ya. Min jumlati ma yajib 'alal mar'ah an tasturahu. Ya. Ini merupakan bagian dari anggota tubuh yang harus ditutupi oleh seorang perempuan ketika dia menjalankan salat. Walidzalika 'alaiha an tutil thawbaha alladzi tusalli fih. Nah, untuk itu, karena ini merupakan bagian yang bawah dari anggota tubuhnya, maka dia berkewajiban untuk memanjangkan pakaian yang dia pakai untuk sholat, khususnya di bagian bawahnya. Ya. Fa qamisus shalah awi tsaub alladzi tusalli fi yakunu tawilan. Maka baju kurung yang dia gunakan untuk sholat, ya, atau kalau kita di Indonesia mukena, ya, mukenanya itu yang dia gunakan untuk sholat, hendaknya harus panjang, ya. Bihaitsu idza sajadat la yadhharul qadam. Di mana panjangnya itu kira-kira andai kata nanti dia sujud, tapak kakinya enggak kelihatan. Tetap tertutup, ya. Bal dzalika yusra' laha hatta inda mashiha fi syari'. Bahkan hal tersebut disyariatkan, diperintahkan bagi dirinya ketika dia berjalan, ya, bukan hanya waktu salat saja, ketika dia berjalan di jalan-jalan umum, ya. Perintah untuk memanjangkan bagian bawah dari bajunya ini adalah satu perintah yang
diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah, dzailul mar'ah shibr. Ya, dzailul mar'ah shibr. Rasulullah bersabda, bagian bawah ya atau ujung bagian bawah dari pakaian perempuan itu hendaknya ukurannya sejengkal. Ya. Jadi harus panjang. Jadi lebih sejengkal menutupi dari kakinya.